memiliki kekurangan. Kita harus tetap bersyukur dengan apa adanya. Sederhana, nak. Merasa cukup dengan apa yang kita punya. Misalnya, kita memiliki barang mewah, kita harus mensyukurinya. Sama dengan qanaah. Qanaah itu kan merasa cukup, gitu ya. Apa itu bang yang dimaksud dengan rendah hati? Tidak ada yang merasa paling hebat. Terus contohnya apa? Contohnya misalnya saya menjadi imam dan Matan tidak menjadi imam. Kenapa? Maka tidak boleh Matan. Tidak boleh merasa paling hebat. Gitu ya. Oh!